Pemirsa, PJ Wali Kota Sorong mengingatkan para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Sorong dalam momen politik ini agar netral dan bertindak profesional, tidak terpengaruh kemana-mana. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, seorang pegawai negeri sipil dilarang terlibat dalam politik praktis. Dalam momen penyerahan SK PNS kepada 202 orang PNS, pejabat wali kota mengingatkan agar para aparatur sipil negara tidak terlibat politik praktis. Menurut penjabat, bahwa seorang aparatur sipil negara harus berada di tengah-tengah dan tidak berat sebelah dan selalu menjaga netralitasnya sebagai aparatur sipil negara. Kalau momen politik kan saya sudah bilang, pegawai itu di tengah-tengah. Dia netral, kita bertindak berlaku sebagai aparatur sipil negara yang profesional. Itu aja. Kita kalau datang memilih, pilih. Kegiatan yang dilarang, jangan ikut. Sudah seperti itu. Septinus Kambu, CWM Channel. Dan penandatang kiranya Tuhan menolong saya.